Fungsi jar apaan bang? Ya halo guys, welcome back to my channel again gitu cuy ya tes. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas fungsi jar ya. Sebenarnya apa sih jar itu dan apa fungsinya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan langsung aja kita membahas fungsi jar. Sebelum ke fungsi jar, langkah baiknya kita mengetahui dulu jar itu terbuat dari apa sih? Jadi, jar itu terbuat dari clay dan brown clay. Kalau pendapat saya pribadi ya, langkah baiknya kalian menggunakan brown clay. Ya, karena jawabannya itu simple, karena brown clay bisa dibuat sedangkan clay itu tidak bisa dibuat, alias harus mencarinya sendiri. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, carinya clay yang biasa alias tidak bisa dibuat itu di mana sih?" Simple, kalian tinggal membuat kayak semacam tambang kayak gitu, guys. Dan buat kalian yang nanya, "Bang, cara buat brown clay itu gimana, Bang? Kan buat clay nggak bisa." Simple, kalian cukup membawa tanah dan membawa air, lalu kalian campur aduk dan akan menjadi brown clay. Oke, mungkin dari penjelasan tadi kalian bisa mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jar. Jadi bisa dibilang bahwa fungsi jar ini hanya untuk mempercantik rumah. Jadi ya tidak terlalu berpengaruh terhadap gameplay kalian ya. Loh bang, berarti kita rugi dong buat jar, kan kita kan nggak dapat apa-apa, cuma bisa mendekorasi rumah aja. Sebenarnya ketika kalian membuat jar itu nggak 100% rugi, karena ketika kalian membuat jar, kalian akan mendapatkan achievement artisan. Alah, sok tau banget lu bang, emang lu taunya dari mana? Jadi cuy, gue sempet mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari achievement tersebut, dan yap, ini hasilnya. Oke, dari pembahasan yang cukup singkat tadi bisa kita pelajari bahwa fungsi jar ini hanya untuk mempercantik rumah dan memperlengkap achievement kita. Dan yap, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan yap cuy, dadah. Perfect.